Saya perkenalkan, ini dari personel Republik Sport Band. Ini cikal bakalnya yang berawal saya mendirikan band ini sekitar 1 tahun. Dan saya perkenalkan dari sebelah kanan saya, ini Mas Sion Yoga Perkasa. Ini Mas Yusni siapa? Ardian. Yusni Ardian. Dan saya sendiri Sigit Suntoro, yang biasa dipanggil Sigit Sepur. Dan ini bapak kita, ini Pak RW juga personil. Ini Bapak Pumantoko SPD juga selaku manajernya Republik Sepur. Dan yang paling kiri ini Mas Joko Sansongko, ini sebagai bass ya, basis. Kalau Mas Yon sebagai melodi, drummer. Mas Yusni, saya sendiri belajar menjadi vokalis lagu kenangan. Dan Pak Pumantoko SPD ini pemegang keyboard, juga merangkap sebagai vokalis. Sejarahnya band kami ini berdiri 1 tahun sampai sekarang ya, sekitar 1 tahun. Dan alhamdulillah kami dapat bantuan alat band, seperangkat alat band dari sebuah yayasan yang namanya Yayasan Kesetiakawanan dan Kesejahteraan Sosial Jakarta. Alhamdulillah ini bukan dari Purworejo, makanya kami tetap semangat tanpa ketergantungan dengan birokrasi yang ada di Purworejo. Kami selalu mandiri dan berupaya tetap semangat, khususnya untuk generasi muda ini. Saya ajarkan untuk berkarya, bermandiri. Jadi kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, khususnya untuk generasi. Karena apa? Generasi muda adalah harapan kita semua, harapan orang tua, harapan bangsa. Dan di komunitas ini, Republik Sepur, tidak hanya band, jadi ada lukis, dan memang saya basicnya mengajarkan lukis. Jadi di sanggar, dan saya pengabdian saya di LP Anak Kutoarjo. Jadi LPKA yang sekarang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 di Kutoarjo, yang Jawa Tengah DIY, yang ada hanya di Kutoarjo. Dan saya didukung dengan tokoh masyarakat di sini, khususnya Bapak Pumantoko SPD, juga selaku RW di sini, dan saya juga selaku keamanan lingkungan. Kami selalu berjuang untuk generasi, untuk kepedulian dengan anak-anak, dengan kegiatan yang bersifat positif. Mungkin ada dari rekan-rekan yang mau memberikan penyampaian ke depan, biar semua masyarakat bisa melihat bahwa di sini, khususnya di Kledong Kradenan, lingkungan 2, ada sebuah komunitas Republik Sepur yang selalu eksis, mungkin secepat Sepur. Jadi kereta api Sepur itu bukan berarti kereta ya Mas, ini Sepur adalah seniman Purworejo. Jadi Republiknya adalah ruang ekspresi publik seniman Purworejo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapannya ke depan kami lebih semangat, lebih maju, dan selalu eksis seperti Sepur cepat, kereta cepat. Dari cikal bakal ini, khususnya kita lagu-lagu kenangan Mas, karena mungkin masyarakat bisa menikmati ya, dengan musik-musik, lagu-lagu tembang kenangan. Dan kami selalu nguri-uri istilahnya lagu-lagu lama yang mungkin enak didengar, dinikmati oleh banyak kalangan, dari remaja, dari
orang tua. Dan memang di Republik Sepur juga ada gabungan, Mas, ada kolaborasi seperti kemarin kami mewakili Purworejo ke tingkat provinsi di acara Banteng Musik Festival. Walaupun kami belum berhasil, tapi kami tidak patah semangat. Kami bangga bisa main sampai ke provinsi, walaupun kita belum berhasil, tapi itu sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk anak-anak, untuk saya sendiri, agar ke depan lebih mempersiapkan lebih matang lagi untuk mengikuti festival-festival, mungkin sampai ke tingkat nasional harapannya, ya. Dan alhamdulillah kami bisa mewakili Purworejo kemarin, walaupun dengan persiapan yang belum begitu matang, tapi alhamdulillah bisa main dengan maksimal. Itu berkat kesemangatan kami bersama. Pada waktu itu juga pernah pentas di Gedung Kesenian Purworejo, dan waktu itu anak-anak mengikuti festival di MAN, dan alhamdulillah juga juara satu. Dan di SMA 6 kemarin dapat juara dua. Dan ada beberapa anak yang mendapat the best gitar sampai 8 kali, tremernya 9 kali, melodinya ada yang sampai 8 kali juga. Namun cikal bakalnya adalah ini, Mas, pertama berdirinya Republik Sport Band ini. Jadi banyak juga rekan-rekan di Purworejo yang ingin bergabung di Republik Sepur, dan Republik Sepur tidak menutup untuk siapapun yang mau bergabung. Kebetulan nih Mas Yusni dan Mas Hion juga sudah pernah menciptakan lagu, cuma belum diorbitkan, Mas. Mungkin barangkali ini mau dipelajari terus, suatu ketika nanti kalau ada festival ataupun pentas nanti akan dimunculkan. Mereka ada keinginan untuk sampai ke puncak mungkin kesuksesannya di bidangnya musik, terutama mungkin Mas Yon melodi, Mas Yusni drummer, mungkin Mas Joko basis, untuk punya keinginan untuk sukses. Kemarin kita sudah sampai ke tingkat provinsi, itu suatu pengalaman. Jadi kegagalan bukan berarti kita harus patah semangat, tapi itu suatu motivasi agar kita lebih maju ke depan, lebih punya persiapan yang benar-benar matang, benar-benar sudah siap sekali. Untuk keinginan saya nantinya ke depan, musik ini bisa jalan terus. Walaupun ada rintangan apapun, ke depan kita tetap semangat. Dan mungkin nantinya kita bisa berjalan menuju tingkat ke popularitas. Untuk saat ini kita belum bisa buat tarian, yang penting kita difasilitasi. Untuk pentas apa itu kita ada fasilitas, misalnya dari seperti kemarin DPC PDI mengadakan acara-acara, kami diminta untuk main pentas. Harapan saya cuma difasilitasi, Mas. Dan terima kasih tentunya saya sangat mengucapkan dengan Bagelen Channel yang sudah mau mendukung dan mensupport kami Republik Sepur Band atau komunitas Republik Sepur, ruang ekspresi publik seniman Purworejo. Mudah-mudahan ke depan Bagelen Channel juga lebih maju dan lebih berkembang seperti keinginan dari kami Republik Sepur. Kita sama-sama mengangkat Purworejo khususnya ke depan lebih maju di bidang kesenian, di bidang pariwisata. Kami perjuangannya bisa lewat kesenian, Mas. Jadi kami berjuang lewat bidang kesenian untuk memajukan Purworejo khususnya. Demikian. Thank you.
Yeah.